Persiapan kirab wisuda purna bakti. Dimohon wisudawan beserta istri menyiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Wisuda purna bakti, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memasuki ruangan upacara diiringi musik Anjuang Siri. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri memasuki ruangan upacara wisuda purna bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi Yudisial. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang Mulia para Hakim Agung beserta istri. Yang terhormat Panitra Mahkamah Agung. Yang kami hormati wisudawan beserta istri. Dan yang kami hormati para Hakim Tinggi dan para Ketua Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 31 Agustus 2022, upacara wisuda purna bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
bacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Abdul Khalik SHMH, Panitra Pengadilan Tinggi Agama Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalalika li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka wisuda purna bakti ayahanda kami Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kami mohon kepadamu ya Fattah, jadikan acara ini acara yang penuh barakah dengan ridhamu yang melimpah. Ya Allah ya Baqa, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami, lestarikanlah keakraban di antara kami dengan beliau yang kami cintai, dan jadikan hubungan antara kami dengan beliau senantiasa penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Ya Allah ya Razzaq, limpahkanlah kepada beliau serta keluarganya kesehatan, umur dan kehidupan yang barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkan pula kepada kami yang masih aktif taufik, hidayah dan kesehatan yang prima serta umur yang panjang dan barokah, sehingga kami mampu mengemban amanah, melanjutkan tugas dan menutupnya dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Ghaffar, sungguh banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Sekiranya tidak Engkau ampunkan, niscaya kami termasuk orang yang akan disingkirkan di hari perhitungan. Oleh karenanya ya Rabb, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa para pemimpin kami. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami. Jauhkan kami dari segala macam musibah dan caci maki. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang menghuni surga-Mu ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Mukhlis SH, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 garis miring P tahun 2022 tentang pemberhentian hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing, 1 sampai dengan 5 dan seterusnya. 6. Dr. Andes Haji Zain Ahsan, Magister Hukum, NIP 1950826198219310004, Pembina Utama 4E, sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. 2. Pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. 3.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemutaran video riwayat pendidikan dan jabatan wisudawan. Doktoranus Haji Zain Ahsan Emal lahir di kaki bukit Mandi Angin, sebuah desa yang berjarak 3 km dari Jam Gadang Bukit Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1955. Tahun 1962, anak ketiga dari pasangan Abdul Jalil Sultan Kayu dan Nur Cahya ini memulai pendidikan di Sekolah Rakyat nomor 14 di Surau Gadang. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat pada tahun 1968, beliau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Yasis pimpinan Abdul Wahab Jamal di Bukit Tinggi. Tahun 1974, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukit Tinggi dan menamatkan sarjana mudanya tahun 1977. Atas perintah dari kampusnya, beliau beserta teman-temannya ditarik ke Padang oleh Rektor IAIN Imam Bonjol Padang untuk melanjutkan kuliah tingkat sarjana, dan beliau menyelesaikan munakasyah skripsinya di tahun 1981. Pada tanggal 20 Februari 1983, beliau melangsungkan pernikahan dengan anak kedua dari pasangan Haji Sofyan Sultan Jamaris dan Hajah Kartini. Sofyanis, seorang gadis yang rela meninggalkan kehidupan lamanya di ibu kota untuk setia mendampingi beliau dimanapun beliau bertugas. Dan dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak. Tanggal 1 Maret 1982, memulai tugas menjadi abdi negara sebagai juru ketik di Pengadilan Agama Tembilahan Riau. 11 tahun merupakan waktu yang cukup panjang dijalani beliau mengabdi di satuan kerja ini, mulai dari diangkat PNS tahun 1984, kemudian panitra sekretaris tahun 1985, lulus seleksi cakim tahun 1988, dan terakhir diangkat menjadi wakil ketua pada tahun 1992. Beliau melanjutkan karir sebagai ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 1993. Kemudian ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang tahun 1998 dan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2002. Karir beliau sebagai hakim tinggi dimulai di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2004. Di sela kesibukan sebagai hakim tinggi, beliau menamatkan gelar Magister Hukum di Universitas Riau tahun 2008. Mutasi pada tahun 2010 ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan tahun 2012 mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pada tahun 2016, beliau mendapatkan promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan pada tahun 2017 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Setelah 40 tahun mengabdi, di ujung usia tugas, beliau diberikan amanat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan berhasil mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pan-RB pada tahun 2021. Walaupun berpenampilan serius dan tegas, beliau dikenal sebagai sosok yang tidak pernah marah, santun, serta mengayomi bawahannya. Beliau selalu memerintahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Beliau juga selalu berusaha merubah stigma masyarakat, serta memberikan pembinaan pelurusan pemahaman bahwa
Pengadilan agama bukanlah tempat menceraikan orang, tetapi tempat menegakkan hukum dan keadilan. Penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari wisudawan dan penyerahan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung selanjutnya digantikan dengan kain songket khas Sumatera Barat dan kalung beruntai bunga melati oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat Mahkamah Agung kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Dengan hormat kami silakan. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, disilakan kembali ke tempat. Persiapan pemberian buket bunga kepada istri wisudawan Ibu Hajah Sofianis Zain Ahsan oleh istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Ibu Budi Utami Syarifuddin. Kepada Ibu Hajah Sofianis Zain Ahsan, dimohon mengambil tempat. Selanjutnya, kepada Ibu Budi Utami Syarifuddin, dimohon mengambil tempat. Kepada Ibu Budi Utami Syarifuddin, disilakan kembali ke tempat. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SH.MH. Dengan hormat kami silakan. Pada para peserta upacara, kami persilahkan diserahkan di tempat. Silakan Pak, duduk aja Pak. Cuma pengantinnya tidak boleh duduk. Yang pakai toga juga tidak boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-judisial, Yang Mulia Wakil yang kami hormati
Wakil Ketua Komisi Yudisial, Pak Taufik Hazet. Beliau ini sebetulnya orang Mahkamah Agung juga, Pak. Jadi sebelum ke Komisi Yudisial, Pak Taufik ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, ya Pak. Jadi sudah keliling-keliling juga beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua diperiksa oleh Pak Taufik, jangan bohong-bohong. Pak Taufik tahu juga itu, samanya kelakuan. Terima kasih Pak Taufik atas kehadirannya. Yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD ya, Sumatera Barat tadi ada hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kapolda Provinsi Sumatera Barat yang hadir pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Mungkin ada Pak Kajati juga ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Beserta seluruh Forum Forkombinda Provinsi Sumatera Barat yang hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang mulia para Hakim Agung, ada beberapa yang hadir pagi hari ini, ada Pak Prim, Udes, itu juga ya. Ya. Yang kami hormati Pak Panitra, serta pejabat Eselon 1 kayaknya Pak Panitra saja ini, karena seluruh pejabat Eselon 1 ada RDP hari ini di Komisi 3. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, dan juga saya lihat ada juga Ketua Pengadilan Tinggi ini yang hadir, bukan hanya Pengadilan Tinggi Agama, karena di situ saya lihat ada Pak Panusunan, Ketua Pengadilan Tinggi Medan juga hadir bersama kita. Baik Ketua Pengadilan Tinggi yang agama maupun umum yang hadir secara daring maupun yang hadir langsung pada pagi hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua dan para Hakim Tinggi serta seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. Yang terhormat para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta pengurus dan Dharma Yukti Karini daerah serta cabang beserta pengurus. Teristimewa Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH beserta keluarga besar serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama baik secara fisik maupun secara virtual dalam rangka wisuda Purna Bakti melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH yang akan mengakhiri masa kedinasannya tepat pada hari ini. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir menyaksikan momen ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, baik sebelum maupun sesudah berakhirnya acara ini. Di kesempatan yang baik ini, saya kembali mengajak kita semua agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, meskipun akhir-akhir ini kondisi penyebaran wabah COVID-19 sudah makin terkendali. Namun kita harus tetap berwaspada diri, menyadari bahwa pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Semoga berkat kesungguhan yang kita tunjukkan dibarengi dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, segera mengakhiri pandemi ini sehingga kita mampu untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, serta kembali dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, hari ini kita semua menjadi saksi
atas paripurnanya bakti dan pengabdian salah seorang hakim sekaligus sosok pimpinan pengadilan tingkat banding, yaitu Bapak Lutrandes Haji Zain Ahsan MH, yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara selama 40 tahun di ranah peradilan. Tentunya terbersit rasa haru di dalam hati, sebab hari ini kita akan melepas beliau setelah sekian lama membersamai kita dalam menegakkan hukum dan keadilan di lembaga yudikatif. Dalam jenjang profesi seorang hakim, jabatan sebagai ketua pengadilan tingkat banding merupakan puncak karir tertinggi yang dapat diraih seorang hakim pada tingkat yudikatif. Tidak semua hakim memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut. Tentunya hanya hakim tinggi yang dipandang mampu serta memiliki kecakapan dalam memimpin lembaga peradilan yang pada akhirnya bisa dipercaya mengemban amanah ini. Kiranya capaian inilah yang telah diraih oleh Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH selama meniti karir di lembaga peradilan yang tadi sudah kita dengarkan dibacakan lewat pekerjaan beliau. Puluhan pengadilan yang sudah beliau lampaui, beberapa kali menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama, dan terakhir sebagai ketua pengadilan tinggi di Padang. Banyak pengalaman yang sudah beliau lalui. Oleh karena itu, wisuda Purnabakti yang kita adakan hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa, sebab upacara ini merupakan penanda bahwa beliau telah sukses mencapai puncak keparipurnaan, baik dalam capaian jenjang karir sebagai hakim maupun dalam mengemban amanah kepemimpinan di lembaga peradilan. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, momentum Purnabakti ini tentunya juga memiliki arti tersendiri bagi keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH. Jika lebih dari separuh usia kehidupan beliau selama ini telah didedikasikan untuk kepentingan kedinasan, maka mulai hari ini tiba saatnya bagi keluarga besar menikmati kebersamaan bersama beliau. Untuk itu, atas nama pribadi dan mewakili unsur pimpinan Mahkamah Agung serta seluruh warga peradilan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti dan pengabdian panjang yang telah Bapak persembahkan. Tidak lupa, saya ucapkan pula terima kasih kepada istri dan anak-anak beliau yang telah setia mendampingi dalam suka duka selama mengabdi sebagai aparatur peradilan. Terutama kepada ibu yang telah memimpin Dharma Yukti Karini dengan baik dimanapun Bapak ditempatkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan secara khusus kepada Bapak Gubernur Wabenci Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Bapak dari unsur Porkompinda Provinsi Sumatera Barat, Pak Ketua, Pak Kapolda, Pak Kajari, dan yang lainnya, rasa terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran Bapak-Bapak dalam acara ini. Di tengah kesibukan Bapak-Bapak yang luar biasa, masih berkenan hadir mengikuti acara ini suatu pertanda bagi saya bahwa kerjasama dengan jajaran insan peradilan telah terjalin dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, bantuan dan kerjasama yang baik ini saya harapkan dapat pula diberikan, bahkan ditingkatkan lagi kepada pengganti dari Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH, yaitu Bapak Dr. Dr. Andes H. Permizar MHI, yang baru saja saya lantik di Jakarta dan diambil sumpahnya pada tanggal 29 Agustus 2022 yang lalu. Saya ucapkan pula selamat menjalankan tugas kepada Bapak Dr. Dr. Andes Haji Permizar MHI sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
Harapan saya juga semua warga peradilan agama, khususnya warga peradilan agama Provinsi Sumatera Barat. Kalau selama ini kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang sudah dilakukan dengan loyalitas tinggi diberikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MHI, juga hal yang sama saya harapkan diberikan kepada pengganti beliau, Bapak Pelmizar tadi. Bahkan terus ditingkatkan lagi agar terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung semakin mendekati adanya. Akhirnya dengan disertai rasa syukur dan bangga, saya melepas Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memasuki masa purna bakti. Teriring harapan dan doa, semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak lama lagi, rutinitas Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH sebagai hakim akan segera berakhir. Demikian juga tugas sebagai seorang pemimpin pengadilan tingkat banding. Namun ada tugas tak kenal kata akhir, yaitu tugas kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Medan bakti ini akan selalu terbuka selagi hayat masih dikandung badan. Demikian juga tali silaturahmi juga tidak akan mengenal garis finis. Oleh karena itu, sebagai sesama anggota KOP, hakim, dan warga peradilan, saya berharap agar Bapak Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH tetap menjalin tali silaturahmi dengan insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung. Demikian pula, Ibu Dr. Andes Haji Zain Ahsan MH juga dapat tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan para ibu-ibu Dharma Yakti Karini. Beberapa hari lagi, mungkin besok, Bapak Haji Zain Ahsan MH ini akan memasuki masa purna bakti. Tapi masukan, pendapat dari Bapak, kami yang masih memegang estafet dengan kawan-kawan semua untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan kerja di pengadilan, khususnya pengadilan agama, akan terus berlangsung. Karena itu kami masih menginginkan uluran tangan. Mungkin Bapak setelah berada di luar lingkungan yudikatif menjalani masa pensiun, melihat ada hal-hal dari kawan-kawan kita yang masih bertugas yang sebetulnya tidak tepat, kami mengharapkan kepada Bapak kiranya dapat diberikan pendapat Bapak, petunjuk, arahan kepada kami-kami yang masih aktif, sehingga kita, kalau itu kekeliruan bisa diperbaiki, kalau itu membawa kebaikan agar kita lebih baik lagi. Harapan saya kepada Bapak, alangkan baiknya kalau ada buah pemikiran Bapak yang belum selesai selama ini, yang masih Bapak tuangkan, Bapak sampaikan kepada ketua yang baru, sampaikan kepada teman-teman kita yang masih bertugas untuk kemajuan peradilan kita. Begitu juga kalau ada kesalahan tadi, tapi harapan saya, alangkan baiknya kalau itu Bapak datang langsung berbicara kepada kita-kita yang masih aktif, tidak berbicara lewat media. Kalau berbicara lewat media, bisa berbeda ujungnya itu. Karena apa yang Bapak sampaikan juga akan dirapatkan oleh kawan-kawan kita yang masih bertugas untuk kita tidak lanjuti bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak walaupun sudah menjalani masa pensiun tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan seperti tadi saya sampaikan, tetap menjalin silaturahmi baik kepada Mahkamah Agung dan seluruh insan jajaran peradilan, juga kepada ibu, begitu mudah-mudahan tetap menjalin silaturahmi dengan ibu-ibu Dharma Yukti Karini. Sebelum mengakhiri sambutan ini sepertinya ada pantun ini yang saya sampaikan untuk Pak Zain Ahsan. Ke bukit tinggi naik bendi, hendak membeli pulut dan ketan.
40 tahun sudah mengabdi. Kini saatnya Bapak Zain Ahsan berpamitan. Masih ada satu lagi, Pak. Berlabuh sampan di Pantai Padang, membawa ikan dari Pariaman. Warga PTA Padang sedih dan bimbang karena kehilangan sosok pimpinan. Masih satu lagi. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, tegak menjaga ranah Minang. Walau di mata sudah menghilang, namun di hati kan tetap dikenal. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Kirab wisuda purna bakti, wisudawan beserta istri, kami persilakan meninggalkan ruangan upacara wisuda purna bakti, didampingi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri, Yang Terhormat Para Hakim Tinggi serta Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, diiringi lagu Rayuan Pulau Kelapa, disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.